Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang kerapuhan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kita semua tahu, Pak Paul, bahwa memang manusia ini rapuh gitu. Bahkan pemazmur sendiri mengatakan manusia itu kan seperti bunga rumput yang pagi ada, sore lenyap gitu. Tetapi bagaimana kita mengantisipasinya atau mempersiapkan diri itu, walaupun kita tahu kita ini memang rapuh gitu, Pak Paul. Tapi apa yang lalu bisa kita kerjakan ini? Nah, bagaimana Pak Paul mengenai perbincangan ini? Tahun lalu ya, teman baik istri saya datang mengunjungi kami sekeluarga, Pak Gunawan. Dalam kunjungan itu, ia bercerita bahwa pinggangnya sakit dan dokter merencanakan untuk mengoperasi tulang belakangnya sekembalinya dari liburan Natal. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa penyebab nyeri pada tulang belakang adalah kanker. Dari paru-paru, kanker telah menjalar ke tulang belakang, dan setahun kemudian kanker malah menjalar sampai ke ginjal dan ke hati. Nah, dengan kekuatan Tuhan, ia terus berjuang sampai hari ini. Nah, inilah contoh yang sering kita lihat, Pak Gunawan, yang memperlihatkan kepada kita bahwa hidup itu rapuh. Begitu rapuhnya hidup sehingga kapan waktu hidup sebagaimana kita kenal dapat berhenti. Tadinya kita bisa berjalan, sekarang tidak. Tadinya kita bisa bekerja, sekarang tidak. Tadinya kita bisa mempercayai istri atau suami, sekarang tidak. Maksud saya ada orang yang menyadari atau baru tahu, aduh ilah istrinya telah berselingkuh dengan orang lain. Atau aduh ilah baru sadar suami saya berselingkuh dengan orang lain. Jadi tadinya sampai minggu lalu atau sampai kemarin masih bisa percaya pada pasangan, hari ini udah gak bisa lagi. Tadinya kita bisa melihat orang tua, sekarang tidak karena mungkin sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Itulah hidup. Nah, jadi yang kita mau angkat adalah apa yang dapat kita lakukan ya untuk ya mempersiapkan atau menolong kita lah menghadapi kerapuhan hidup ini. Ya, tetapi apakah banyak orang yang menyadari bahwa sebenarnya hidup manusia ini rapuh sekali gitu, Pak Bon? Kan tidak semua orang gitu. Ada yang menganggap, wah saya sehat bisa sampai berapa puluh tahun lagi gitu kan. Saya kira ya orang ini kadang-kadang nggak mau ya melihat realitas apa adanya, Pak Gunawan. Bukannya nggak tahu ya, sebab seharusnya ya semua orang tahu. Tapi ada yang memang nggak mau mengakui realitas itu. Nah, saya pikir jauh lebih baik kita mengakuinya dan hidup sedemikian rupa sehingga kita siap menghadapinya ketimbang menutup mata, menyangkali realitas. Nah, satu hari benar-benar kejadian yang menghancurkan hidup kita, barulah kita kalang kabut dan mungkin sekali ya kita nggak siap atau nggak tahu bagaimana menghadapinya. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan, Pak Paul? Pertama, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang permanen dalam hidup. Apapun yang kita miliki atau nikmati sekarang, pada suatu saat akan berhenti. Salomo di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi janganlah kita menggenggam erat-erat apapun itu yang sekarang kita miliki atau nikmati. Sebaliknya, terimalah berkat Tuhan sebagai pemberiannya untuk hari ini, bukan selamanya. Hanya satu berkat Tuhan yang bersifat permanen, yaitu berkat keselamatan. Selain dari keselamatan, semua berkat akan berlalu. Berkat apa? Berkat rumah, berkat mobil, berkat kendaraan bermotor, berkat kesehatan, semua berkat akan berlalu. Suatu hari kelak kita harus melepaskannya. Jadi, Tuhan memberikannya kepada kita
memang untuk hari ini, bukan hari esok dan selamanya. Iya. Apa akibatnya kalau seseorang itu tidak bisa mengakui bahwa tidak ada yang permanen di dalam hidup ini? Dia lebih bisa menghargai apa yang dimilikinya sekarang, Pak Gunawan. Jadi dia tahu inilah waktunya Tuhan berikan berkat ini kepada saya sekarang. Ya udah, saya syukuri, saya hargai, saya benar-benar nikmati. Sebab ya udah, nanti suatu hari kelak ya nanti bisa digantikan atau diambil oleh Tuhan. Dan ya nggak apa-apa, Tuhan punya rencananya atas hidup kita dan semua yang Dia berikan pastilah baik untuk kita. Jadi kita itu tuh nggak seperti orang yang ketakutan. Kalau orang yang ketakutan, dia akan simpan-simpan berkat, sebab dia pikir buat cadangan, buat besok, buat besok, buat besok. Ya nggak bisa ya. Berkat Tuhan seperti mana? Tuhan berikan mana untuk satu hari, besoknya ada mana yang baru lagi, besoknya ada mana yang baru lagi. Jadi kita masih sadari hampir semua berkat Tuhan bersifat sementara untuk kita pakai hari ini. Setelah itu ya kita harus lepaskan. Hanya berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara permanen. Iya, kan orang itu punya sifat rakus gitu Pak Bol ya. Rakus, khawatir dan seterusnya. Sehingga mau tidak mau dia itu ya menggenggam erat-erat apa yang dia terima dari Tuhan. Karena dianggap ini kan bagian dari kehidupannya gitu Pak Bol. Nah, orang yang seperti ini Pak Gunawan, kalau menghadapi krisis dan apa yang dimilikinya harus dilepaskannya, wah biasanya tuh reaksinya itu tuh akan sangat-sangat kacau. Dia nggak bisa tuh menerimanya, dia mungkin bisa mengalami depresi berat, dia bisa mungkin saja memikirkan untuk mengakhiri hidupnya dan sebagainya. Ya, jadi kita tahu kan ada orang yang misalkan kaya raya, terus kemudian kehilangan atau mengalami kerugian, meskipun setelah kerugian pun dia masih hidup lebih layak daripada kebanyakan orang di sekitarnya, tapi tetap aja nggak bisa terima hal itu. Kenapa? Sebab ya bagi dia tuh apa yang dia miliki tuh harus selalu ada dalam tangannya, nggak bisa lepas sama sekali dari tangannya. Nah justru waktu diambil oleh Tuhan, wah dia tergoncang luar biasa. Jadi dalam hidup ya kalau kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, meskipun itu pemberian Tuhan, bukan untuk selama-lamanya, tapi untuk sementara. Kita lebih siap loh untuk melepaskannya. Jadi ini sebenarnya bagaimana hubungan dia dengan Tuhan gitu loh, relasinya, sehingga dia bisa menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan dan tidak perlu menggenggam erat-erat apa yang menjadi miliknya gitu. Betul Pak Gunawan, makin imannya kuat, makin bisa bersandar pada pemeliharaan Tuhan, makin mudah dia melepaskan. Ya, yang lain apa Pak Paul? Yang berikut adalah kita harus membiasakan hidup dengan prioritas yang benar. Dengan kata lain, kita mesti mengutamakan yang penting dan mengesampingkan yang tidak penting. Barang siapa pernah mencoba untuk hidup dengan prioritas yang benar, pasti tahu ya Pak Gunawan, betapa tidak mudahnya mengesampingkan yang tidak penting. Ya, secara teori kan gampang, ya betul, utamakan yang penting, kesampingan yang tidak penting. Tapi barang siapa pernah mencoba hidup seperti ini, taulah, nggak gampang ternyata mengesampingkan yang tidak penting. Acap kali yang tidak penting justru lebih keras bersuara dan lebih mendesak untuk diperhatikan. Itu sebab untuk dapat memprioritaskan yang penting, kita harus berusaha keras. Tidak cukup bagi kita untuk sekadar tahu. Nah, yeah. Yang tertinggi dalam daftar prioritas adalah Tuhan, sudah tentu ya. Tidak ada yang lebih penting darinya. Jadi, utamakanlah mengenal Tuhan. Utamakanlah melakukan kehendaknya. Utamakanlah melayaninya. Nah, kedua dalam daftar prioritas, yang penting adalah manusia. Jadi, utamakanlah membangun relasi dengan sesama. Utamakanlah menolong sesama. Utamakanlah kepentingan orang di atas kepentingan sendiri. Nah, jadi saya landasi semua ini atas Matius 22 ayat 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, yang sulit memang bagi seseorang itu menentukan prioritas itu, Pak Pol, ya. Memang semuanya tahu kalau prioritasnya Tuhan gitu, tapi pelaksanaannya tidak seperti itu biasanya, Pak Pol. Dia hanya ya mengerti bahwa prioritasnya Tuhan, tetapi dia tetap memprioritaskan dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain dia tidak peduli itu gitu, Pak Pol. Betul, Pak Gunawan. Jadi bagaimana kita memang menerapkan konsep bahwa Tuhan yang terpenting, bahwa manusia itu yang penting. Memang ya nggak selalu gampang, nggak selalu memang jelas ya, kita tahu itu. Tapi seenggaknya kita memang mesti mempunyai pedoman ini. Bahwa dalam hidup yang kita mau pentingkan adalah Tuhan. Jadi segala sesuatu yang beraktivitas, yang kita tahu bersifat nantinya pada kekekalan, untuk melayani Tuhan, nah itu yang coba kita juga pikirkan. Bahwa pekerjaan-pekerjaan kita sebetulnya adalah untuk mendukung apa yang Tuhan nanti serahkan kepada kita. Kita perlu cukupkan kebutuhan keluarga kita dengan kita bekerja. Tapi tujuan hidup pada akhirnya bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari uang, tapi untuk bekerja buat Tuhan dan nanti juga untuk mencari jiwa bagi Tuhan. Nah, jadi konsep pemikiran ini nih yang mesti ada di dalam diri kita. Kalau kita punya konsep seperti ini, Pak Gunawan, pukulan-pukulan hidup tuh nggak terlalu banyak bisa memukul kita. Kalau kita itu tuh salah prioritas, ini penting, itu penting, semua penting. Nah, waktu terjadi sesuatu, kita kehilangan hal-hal itu, wah, hidup kita langsung oleng. Tapi kalau kita jelas, Tuhan yang penting. Dan nggak mungkin kehilangan Tuhan. Manusia penting, orang-orang yang kita kasih penting, dan mereka juga mengasihi kita, dan itu penting. Nah, itu yang lebih kita bisa nantinya pegang waktu badai dalam hidup menerpa kita. Iya. Sebagian orang karena kesulitan menyusun prioritas, ya dia katakan, sudahlah, tidak usah prioritas-prioritasan. Apapun yang ada di hadapan kita lalui gitu, Pak. Nah, takutnya memang kalau kita hidup tanpa prioritas, Pak Gunawan, kita memang hidupnya itu tuh gampang sekali ya terombang-ambingkan oleh ombak kehidupan ini. Nah, saya akan tambahkan lagi satu kriteria, Pak Gunawan, untuk bisa memastikan prioritas kita. Mungkin buat sebagian kita kata prioritas asing atau kayaknya terlalu abstrak. Oke lah, saya gunakan kata kasih. Apakah yang kita kasih? Sebab pada dasarnya apa yang kita pentingkan adalah apa yang kita kasihi. Apa yang kita kasihi adalah apa yang kita pentingkan atau prioritaskan. Nah, jadi secara berkala kita perlu memeriksa diri dan bertanya, apakah yang kita kasihi? Makin tepat prioritas kita, makin tepat dan sehat reaksi kita sewaktu hidup berubah secara drastik. Sebaliknya, bila prioritas kita tidak tepat, makin berat dan tidak sehat reaksi kita tatkala mengalami hempasan badai kehidupan. Jika kita telah hidup untuk Tuhan dan mengasihi sesama, seberat apapun kehilangan yang mesti kita derita, kita tahu kita masih punya Tuhan dan masih punya sahabat. Nah, jadi sekali lagi ini semua bergantung pada apa tuh yang kita pentingkan. Belum lama ini ada seorang jemaat di gereja kami yang kehilangan istrinya secara mendadak, Pak Gunawan. Jadi dalam waktu hitungan beberapa minggu sebetulnya istrinya meninggal dunia karena penyakit yang tidak disangka sebegitu beratnya oleh dokter. Nah, dia benar-benar, waduh, kepukul sekali karena dia sangat mencintai istrinya. Sudah menikah berpuluhan tahun, dia tidak siap. Tapi dia selalu menekankan dua hal. Dia selalu berkata dia percaya ada Tuhan yang mengatur segalanya dan tidak akan meninggalkan dia. Dia tetap pegang Tuhan dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia selalu berkata bahwa kami di gereja adalah saudara-saudaranya. Bahwa gereja adalah rumah keduanya. Nah, ternyata inilah yang mendukung dia melewati masa yang sulit ini.
yang dia nggak perkirakan sama sekali. Sebab ya sekali lagi dia memang sudah menempatkan prioritasnya itu secara tepat. Bahwa Tuhan terpenting dan manusia nomor dua setelah Tuhan. Mengenai mengasihi, Pak Wal, ya, memprioritaskan, itu apa bisa disamakan dengan apa yang kita pikirkan terus-menerus gitu? Betul, saya setuju Pak Gunawan. Jadi apa yang masuk dalam pikiran kita, yang terus kita pikirkan, sudah tentu itu adalah hal yang penting. Yang kita prioritaskan itu. Jadi dan, kalau kita betul. Memang di dalam kehidupan ini merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti yang firman Tuhan katakan dan memikirkan apa yang Tuhan maui dari kehidupan kita, itu kan berarti kita memprioritaskan Tuhan daripada yang lain. Betul, jadi waktu kita berkata kita memprioritaskan Tuhan, kita juga mengutamakan mengenal firman-Nya, mengasihinya, dan melayaninya. Nah ini hal-hal yang termaktub di dalam memprioritaskan Tuhan. Iya, selain dua hal tadi, hal yang lain yang bisa kita lakukan apa Pak Paul? Kita mesti membiasakan hidup dalam dua realitas, Pak Gunawan, yaitu realitas jasmania dan realitas rohania. Singkat kata, kita mesti memandang hidup bukan saja dari lensa duniawi, tetapi juga dari lensa sorgawi. Dari lensa sorgawi, setidaknya ada dua hal yang dapat kita terapkan. Pertama, segala sesuatu terjadi dalam pemeliharaan Tuhan dan untuk menggenapi kehendak Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kita tengah berjalan ke rumah Tuhan makin hari makin dekat. Saya jelaskan ya. Jika kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam pemeliharaan Tuhan dan untuk menggenapi kehendak-Nya, kita tahu dengan pasti bahwa apa yang terjadi ada dalam tangan Tuhan. Seburuk apapun yang terjadi, terjadi karena ada kehendak Tuhan yang mesti digenapi dan tidak dapat digenapi tanpa peristiwa yang kita alami itu. Apabila kita percaya bahwa kita tengah berjalan menuju ke satu arah yakni rumah Tuhan, maka kita tahu bahwa apapun yang terjadi hanyalah mendekatkan kita satu langkah lagi dengan rumah Tuhan. Ya. Saya berikan contoh yang konkret Pak Gunawan. Banyak orang takut sekali terkena penyakit dan saya kira ini manusiawi. Sekuat-kuatnya kita, kalau kita mendapat kabar bahwa kita menderita penyakit yang serius, kita biasanya akan ketakutan, normal. Tapi kalau kita berkata, saya tahu kok bahwa hidup ini dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kalaupun saya menderita penyakit, ini adalah untuk menggenapi rencana Tuhan, kita tenang. Karena kita tahu penyakit kita dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kedua, kalau kita juga berkata bahwa, oke, sekarang saya menderita penyakit ini, berarti saya setahap lebih mendekati rumah Tuhan. Sebab rumah kita bukan di dunia, rumah kita di sorga. Dan kita semua tengah berjalan ke rumah Tuhan yang di sorga itu. Jadi, kalau kita melihat penyakit, tadinya takut, sekarang kita berkata, oh enggak nih. Penyakit yang Tuhan sediakan untuk saya atau biarkan saya menderitanya adalah sebetulnya tuh ya cara Tuhan mendekatkan saya satu langkah lagi dengan rumah Tuhan. Nah tiba-tiba tuh kita lebih tenang Pak Gunawan karena sekarang kita melihat realitas bukan saja dari kacamata dunia atau bumi tapi dari sorga. Tapi biasanya itu dia juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekelilingnya, termasuk keluarganya gitu Pak Paul. Yang mungkin dia sendiri awalnya tenang gitu Pak Paul ya, abah menghadapi itu. Tetapi karena lingkungan ini tidak mendukung, dia akhirnya mudah terbawa gitu Pak Paul. Bisa, dan saya juga memang ya nggak menutup pintu, kita ini nih bisa aja ya akhirnya goyang, ada waktu-waktu kita bisa bimbang, ada waktu-waktu kita takut. Saya kira ya semua itu bagian normal dari kita sebagai manusia. Tapi kalau kita mempunyai pegangan ini, kita akan dapat ya kembali meneruskan perjalanan kita dan berdamai dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita.
kerapuhan hidup jadinya begini Pak Gunawan, kita bisa melihatnya sebagai kemalangan, sebagai pekerjaan orang, sebagai kejahatan, sebagai ketidakadilan, atau kita bisa melihatnya sebagai bagian dari pembentukan Tuhan, bagian dari rencana Tuhan. Nah, kalau kita melihatnya sebagai bagian dari pembentukan Tuhan dan bagian dari rencana Tuhan, kita akan memandang kerapuhan hidup itu dengan lensa mata yang berbeda. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kita itu memang kehidupan kita itu rapuh, ya kita mesti bersandar pada yang kuat, yaitu tangan Tuhan sendiri gitu Pak Paul. Betul, betul. Nah, sayangnya memang nggak semua orang bersandar pada tangan Tuhan, ya banyak yang malah bersandar pada dirinya sendiri. Nah, kita mau ya lihat apa yang firman Tuhan katakan ya sebagai pegangan kita. Jadi saya akan kutip sajalah dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ini perkataan Rasul Paulus di suratnya yang terakhir sebelum dia akhirnya meninggal dunia. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari-Nya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya. Sebenarnya kata yang digunakan di sini bukanlah sekadar pertandingan, melainkan sebuah pertarungan, perjuangan. Hidup mengharuskan kita untuk bertarung dan berjuang, sebab hidup itu rapuh. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita akan dapat melalui dan mengakhirinya dengan baik, yaitu dengan tetap memelihara iman. Tujuan akhir hidup bukanlah terus hidup di dunia, melainkan di sorga. Kita hanya berada di dunia untuk sementara, untuk menggenapi rencana Tuhan. Itu saja. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan yang sangat menguatkan hati kita ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kerapuhan hidup. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.